Silakan. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pada persidangan siang hari ini, kami kuasa hukum hadir semua di sini, saya sendiri, Sunggul Hamonangan Sirait SHMH. Di sebelah kanan saya, rekan Endang Sula Setiawan SHMH. Sebelah kiri saya, Sofianto Sutono SH CLI. Yang di belakang kami, Aulia Ilyas Rasyad SH. Di belakang lagi, Sutino Mahaban SH. Lebih belakang lagi, Sugiarto SH. Yang nomor yang di ruangan lain, Perlindungan Sinaga SH. Yang di belakang, Frihardo Oluan SH. Dan yang di ruangan sebelah, Sondang Desire Panjaitan SH. Demikian Yang Mulia. Baik. Perlindungan Sinaga sudah diperkenalkan. Sudah Yang Mulia. Baik. Oke. Banyak sekali yang hadir ya. Iya Yang Mulia. Terima kasih untuk Prokes Pak. Siapa ini juru bicaranya nih? Tunggu Hamonangan Sirait Yang Mulia. Ya. Kawan-kawan supaya diingatkan itu prokesnya. Sudah Yang Mulia. Masker 6M. Dan jaga jarak. Baik, jadi begini Pak. Mahkamah Konstitusi sudah menerima permohonan Bapak dan teman kawan-kawan, dan kami juga sudah membaca. Untuk itu sidang pada siang hari ini agendanya adalah penyampaian pokok-pokok permohonan. Jadi pokok-pokoknya saja. Mungkin sudah ada resume yang dibuat, disiapkan, nanti dibacakan. Dan kami nanti akan memberikan tanggapan, tapi dalam perspektif memberikan nasihat dan saran berkaitan dengan kelengkapan dan kejelasan permohonan yang sifatnya tentunya tidak mengikat, hanya untuk apa bahan pertimbangan saudara-saudara untuk perbaikan ke depan. Siapa yang akan menyampaikan Pak untuk permohonan, pokok-pokok permohonan? Saya Yang Mulia, Sunggul Hamonangan Sirait. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal permohonan judicial review pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia terhadap pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini atas ya, nama saja, Lee Yang Hun, kuasanya dan seterusnya. Ya, langsung pokok-pokok permohonan, langsung yang mungkin kedudukan kewenangan, kedudukan hukum, positan dan petitum saja Pak Sunggul supaya. Ya. Kami jika Yang Mulia berkenan, kami langsung ke Romawi 2 Yang Mulia, halaman 3. Silakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini bahwa berdasarkan pasal ketentuan 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan seterusnya, pemohon adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai seorang pengusaha dan dia merasa, pemohon merasa tidak adanya kepastian hukum di Republik Indonesia karena berawal dari perselisihan antara pemohon dengan rekan bisnisnya yang bernama Yos Sutanto Teo Sobrata yang mengelola dan mengurus PT LSD Abadi yang berakibat pemohon telah dilaporkan rekan bisnisnya ke Bareskrim dengan satu nomor laporan yaitu 13 Januari 2019 nomor LP garis miring B garis miring 0058 garis miring 1 Romawi garis miring 2019 garis miring Bareskrim dengan sangkaan pasal 263 KWP, 378, 374 KWP serta pasal 3456 Undang-Undang TPPU. Berkait dengan laporan tersebut, pemohon yang merupakan sebagai komisaris di PT LS bersama kakak kandungnya sebagai seorang karyawan
telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Penyidik Bareskrim telah melimpahkan kepada Kejari Kota Bekasi dan Kejari Kota Bekasi telah melimpahkan dan disidang dengan perkara nomor 583 di Pengadilan Negeri Bekasi. Pada perkara ini, pemohon di persidangan ini dituntut melanggar pasal 374 KUHP dakwaan pertama dan melanggar 263 ayat 2 KUHP dakwaan kedua. Bahwa pemohon selama menjalani proses persidangan dengan perkara 583 di Pengadilan Negeri Bekasi, tiba-tiba pemohon mendapat surat panggilan dari penyidik Bareskrim agar datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan agenda pelimpahan perkara tahap 2 kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi atas laporan polisi yang sama, kasus yang sama, di mana BAP atas nama saksi-saksi yang sama yang terdiri dari Yos Sutanto Teo Sabrata, Yohanes Wang, Safril Nahar, Elisatri Tigris, Amiril Nurman, Dwi Setiono, Setiorini, Nur Hidayat, Ian Suyatna, Eka Setiono, Anda Suganda, Dianawati Sutrisno Yono, dan bukti-bukti yang sama, serta tempus dan lokus yang sama, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh Yos Sutanto Teo Sabrata dengan LP nomor LP garis miring B garis miring 0058 garis miring 1 Romawi garis miring 2019 garis miring Bareskrim tertanggal 13 Januari 2019 dalam dugaan tindak pidana surat palsu yang diancam dengan pasal 263 serta ada tambahan pasal 378 dan 374 KUHP serta pasal 3456 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Bahwa pemohon sangat sedih terkait dengan adanya dua kali penahanan terhadap pemohon untuk perkara yang sama. Pemohon merasa dizolimi dan hampir saja ingin mengakhiri hidupnya karena tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Pemohon sebagai warga negara Indonesia atas dasar perlakuan dan pengalaman yang pernah disangka dua kali, didakwa dan dituntut dua kali atau ditahan dua kali serta disidangkan dua kali dengan dasar laporan polisi yang sama, pelaporan yang sama, serta tempus lokus delik yang sama. Tentu saja merasakan adanya kekhawatiran karena alas akan sangat berpotensi sekali lagi pemohon diperlakukan hal yang serupa, yaitu akan disangka, didakwa dan dituntut, serta dilakukan penahanan berkali-kali sesuai dengan selera penyidik maupun penuntut umum. Bahwa berdasarkan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pemohon mempunyai hak-hak konstitusional berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak konstitusional pemohon tersebut sangat dirugikan atau setidak-tidaknya sangat potensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUHP serta berlakunya ketentuan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana materi muatan dalam pasal tersebut jelas-jelas menabrak hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena berdasarkan materi muatan pasal tersebut memberikan kesempatan kepada penegak hukum, dalam hal ini polisi jaksa memiliki peluang dan potensi akan bertindak secara sewenang-wenang dalam memproses hukum, yakni dengan cara menyidik, mendakwa, menuntut, melakukan penahanan dan menyidangkan lebih dari satu kali, bahkan berkali-kali, kepada setiap orang yang dijadikan sebagai terlapor, tersangka dan terdakwa. Kerugian pemohon adalah sangat jelas dan nyata dan aktual atau setidaknya bersifat potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena pemohon sebagai warga negara Indonesia atas dasar perlakuan dan pengalaman yang pernah terjadi dua kali disangka dengan pasal yang sama yaitu 263, dua kali didakwa, dua kali dituntut, serta dua kali ditahan, serta dua kali disidangkan dengan laporan polisi yang sama, pelapor yang sama, tempus lokus delik yang sama, BAP yang sama, serta saksi-saksi yang sama. Tentu saja pemohon merasakan adanya kekhawatiran karena akan sangat berpotensi sekali pemohon akan diperlakukan hal yang serupa, yakni akan dilakukan penahanan dan dakwaan berkali-kali. Bahwa berdasarkan tersebut di atas, pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam pasal 51
ayat 1 Undang-Undang MK serta putusan MK nomor 006 garis miring PPU garis lurus 3 Romawi garis miring 2005 dan nomor 011 garis miring PUU garis lurus 5 Romawi garis miring 2007 dan oleh karenanya pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini. 3 Romawi, argumentasi konstitusional bahwa pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KBB serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang dimohonkan pengujian adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setidaknya bahwa tidak adanya kejelasan dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang HAM tersebut, di mana saat ini sudah terjadi pergeseran nilai-nilai dikarenakan ketidakjelasan hukum yang ada di Indonesia perihal azas nebis in idem sebagaimana diatur pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta diatur dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bahwa azas nebis in idem adalah merupakan prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara yang menganut sistem Eropa kontinental, sedangkan di beberapa negara yang menganut sistem common law dikenal dengan azas double jeopardy yang pada prinsipnya sama bahwa seseorang tidak dapat dituntut dua kali untuk tindak pidana yang sama. Bahwa sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya. Bahwa penjelasan nebis in idem menurut Subukti, ahli hukum di Indonesia, azas nebis in idem berarti mereka bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama. Subukti 1899 halaman 12, halaman 128. Bahwa pasal 63 ayat 1 KUHP menyatakan, jika suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aliran aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu. Bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 64 ayat 1 KUHP menyatakan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. Bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Pasal 65 ayat 1 KUHP menyatakan, dalam hal perbarengan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Bahwa pasal 18 ayat 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan, bahwa setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam penegakan hukum jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana yang sama, sehingga dalam suatu peristiwa pidana ada beberapa putusan-putusan yang kemungkinan akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Bahwa sekalipun orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati, janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus. Bahwa negara kita adalah Indonesia negara hukum, restat, bukan negara kekuasaan. Sehingga kepastian hukum tidak hanya untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara, namun juga melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan pemilik kekuasaan. Bahwa pasal 233 KUHP dan pasal 244 mengatur mengenai upaya hukum, yaitu upaya hukum banding dan upaya kompensasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Dalam hal ini tentu saja membuat proses hukum untuk mendapatkan proses pengadilan yang tetap inkrah memerlukan proses yang sangat lama dan hal ini dapat dijadikan peluang oleh pihak penegak hukum untuk menyidik, mendakwa, dan menuntut dan menahan untuk kedua kalinya bahkan berkali-kali untuk laporan polisi, lokus, tempus, saksi, dan barang bukti yang sama. Bahwa setiap orang yang dijadikan tersangka, didakwa, dan dituntut tentunya dalam waktu lambat atau segera akan berakhir di meja persidangan tanpa melihat apakah akan diputus dengan putusan bebas, putusan lepas, maupun putusan dengan pemidanaan. Bahwa materi muatan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KUHP terdapat kalimat putusan yang menjadi tetap dan materi muatan 18 pasal 18 ayat 5 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999
tentang hak asasi manusia terdapat kalimat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah dijadikan dasar oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim bahkan dijadikan dasar oleh ahli dalam memberikan pendapatnya terkait nabis ini dengan tujuan semata untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan agar penegak hukum dapat melakukan penyidikan, dakwaan, penuntutan, melakukan penahanan serta menyidangkan berkali-kali terhadap orang yang sama walaupun atas dasar laporan polisi yang sama, pasal yang sama, tempus lokus delik yang sama, serta saksi-saksi yang sama sebagaimana dialami oleh pemohon. Bahwa pemberlakuan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KWP serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai terlapor, tersangka, dan terdakwa. Karena pasal dalam undang-undang tersebut memberikan peluang kepada pemegang kekuasaan seperti yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum untuk menyidik, mendakwa, dan menuntut, serta melakukan penahanan, serta menyidangkan berkali-kali atas perbuatan yang sama, walaupun lokus tempus yang sama sesuai dengan selera penyidik maupun penuntut umum. Dengan alasan belum ada putusan hakim yang berkekuatan umum tetap atau inkrahkan jurisdiksi. Bahwa pemberlakuan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tidak melindungi warga negara yang dijadikan sebagai terlapor, tersangka atau terdakwa karena pasal dalam undang-undang tersebut memberikan peluang kepada penyidik untuk melakukan mutilasi terhadap pasal-pasal yang dibuat oleh pelapor pada saat membuat laporan polisi. Bahwa pemberlakuan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang HAM tidak melindungi orang, khususnya orang yang sedang menjalani proses pidana. Secara teoritis, menurut Simon dalam buku Lamintang 1977 halaman 11 yang menjelaskan bahwa hukum pidana adalah ketentuan yang memuat peraturan-peraturan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan mengenai syarat-syarat tentang bila mana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum, dan ketentuan-ketentuan mengenai hukum-hukumannya sendiri. Jadi hukum pidana menentukan tentang bila mana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan bila mana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Bahwa hak-hak asasi manusia yang dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dilanggar, ditabrak dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KWP serta penerapan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bahwa pemohon sangat berharap pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KWP serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan agar dicabut karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun apabila mahkamah berpendapat lain di mana pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang tersebut dianggap diperlukan dalam suatu penegakan hukum pidana di Indonesia agar kalimat putusan yang menjadi tetap atau putusan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dihapus dan atau memohon agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat atas keberlakuan pasal dimaksud agar tidak ditafsirkan atau diberlakukan sesuai dengan selera penyidik sehingga pasal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya kepastian hukum bagi setiap orang khususnya pemohon yang sedang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan seluruh yang di atas dan berdasarkan hukum, apabila pemohon dengan ini memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KWP serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 maka harus dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau petitum primaire. Namun apabila mahkamah berpendapat lain di mana pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 KUHP serta pasal 18 ayat 5 Undang-Undang
nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dianggap diperlukan dalam penegakan hukum di Indonesia agar kalimat putusan, frasa, putusan yang menjadi tetap dan atau putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dinyatakan dihapus dan atau memohon agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat dan keberlakuan pasal dimaksud agar tidak ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan selera penyidik sehingga pasal itu tidak melanggar atau bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta adanya kepastian hukum bagi setiap orang khususnya pemohon yang sedang berhadapan dengan hukum. Nomor 3, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memandang perlu dan layak, kami mohon agar perkara aku dapat diputuskan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Kuasa hukum pemohon Sunggul Hamonan Sirait dan kawan-kawan. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, Pak Sunggul? Sudah pernah yang mulia? Sudah. Sudah. Baik, dalam perkara apa? Dulu pengujian undang-undang sistem pendidikan, pengujian undang-undang kejaksaan, dan pengujian undang-undang pemilu. Oke. Ya, namun demikian tetap kami ingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, mungkin juga ada teman Bapak yang belum pernah beracara supaya tahu bahwa setelah penyampaian permohonan, pokok-pokok permohonan, kemudian majelis panel akan memberikan saran atau nasihat terhadap permohonan ini, karena itu merupakan perintah daripada undang-undang pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Untuk itu silakan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Ya, duluan. Baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Suartoyo. Baik, kepada kuasa hukum dari pemohon ini ya. Ini ada 9 sebagai kuasa. Apakah seluruhnya sudah menyandang predikat advokat ini? Sudah Yang Mulia. Sudah semua ya? Sudah. Cuman satu ini Desire ya, Desire ini yang belum ada pelantikan ya. Kebetulan sedang dalam proses ini sudah dilantik Yang Mulia dalam proses permohonan ini. Memang artinya kalau belum ada berita acara pelantikannya di pengadilan tinggi, memang belum diwajibkan dia atau belum sah sebagai advokat ya, jadi belum diwajibkan memakai toga. Tapi kalau sekarang sudah pakai juga tidak masalah. Nah, saya melihat permohonan ini sudah disusun sesuai dengan PMK kita ya, ada identitasnya sudah ada, kemudian kewenangan mahkamahnya sudah ada, baru huraian tentang legal standing sudah ada, baru kemudian alasan-alasan permohonan juga sudah ada, dan terakhir petitumnya. Namun tentu di sana sini masih ada kekurangannya, sebagaimana tadi ketua panel juga masih menyarankan agar ini kan ada 9 ini, tentu lebih banyak kemungkinannya bisa melihat lagi permohonan-permohonan yang sudah ada di Mahkamah Konstitusi ini, supaya jangan bolak-balik kita nanti menyarankan ini segala macam ya. Tentunya ini sudah bisa di ditanggulangi sebenarnya, diantisipasi sebenarnya dengan 9 anggota kuasa hukum ini. Ada yang melihat substansi, ada yang melihat formatnya, bagaimana putusan-putusan yang sudah ada,
Nah, jadi kami perlu mengulangi lagi ya. Nah, mengenai kewenangan mahkamah, di sini masih banyak kekurangannya. Karena di poin 1 ini sebenarnya ini kan tidak perlu lagi. Ini kan sudah ada, di judul juga sudah ada. Tentu nggak perlu diulang. Yang penting di sini harusnya Anda menguraikan dulu di Undang-Undang Dasar 45 itu apa saja sangkut pautnya dengan kewenangan mahkamah. Anda terus langsung ke 24C ayat 1. Sebelum itu kan masih ada yang menyangkut apa itu kewenangan kekuasaan kehakiman itu di mana saja. Tentu itu kan di pasal lain daripada Undang-Undang Dasar itu. Coba baca nanti di pasal 24 ayat 2 itu. Di situ dulu, itu dulu. Kewenangan apa namanya? Kewenangan mahkamah itu munculnya dari sana, dasarnya di sana, baru masuk 24C ayat 1. Ya, 24C ayat 1 sudah menunjuk kewenangan-kewenangan itu dijungtukan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Anda juga ini membuat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga apa namanya? Belum menyikapi ataupun belum melihat perkembangan yang ada. Bagaimana itu undang-undang itu? Apa sudah berubah apa belum? Ini kulihat belum ada kecermatannya sampai ke sana ini. Gimana sekarang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu? Apa masih seperti ini saja? Coba dilihat itu. Kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jangan hanya pasalnya saja ini. Apa isinya? Kemudian terakhir, ada lagi yang penting. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu perlu dikemukakan di sini. Nomor berapa itu? Saya juga sudah lupa. Nah, kemudian norma yang diuji ini, ya, sudah selayaknya dicantumkan dalam menguraikan kewenangan mahkamah ini. Karena kita biar tahu benar nggak itu pasal itu cocok dengan undang-undang yang disebut, normanya bagaimana, dasar pengujiannya yang mana. Tentu itu menyangkut juga kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang mengenai kewenangan ya. Kemudian di bagian yang kedua mengenai legal standing, ini saudara menguraikan pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Apa sih isi pasal 51 di sini kurang jelas. Ini kan tentu melihat apakah orang itu perseorangan, apakah badan hukum, apakah orang orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan lain-lain. Itu ada berapa kriteria? Ini enggak jelas nih di sini nih. Baru masuk ke, kalau orang bilang sering di sini jurisprudensi Mahkamah Konstitusi, tapi kalau saya mengatakan ini putusan, ada dua putusan atau tiga putusan itu ya, nomor 6 tahun 2005 atau nomor 11 tahun 2007, begini dia apanya. Nah, ini yang perlu diuraikan satu persatu. Bila Anda mengatakan bahwa si pemohon ini punya legal standing, ini yang menjadi rujukan. A, B, C, D, E ini harus diuraikan secara komprehensif satu persatu, sehingga nanti baru Anda bisa mengatakan bila permohonan ini dikabulkan maka kerugian hak atau kewenangan konstitusional dari pemohon yang didalilkan tidak akan terjadi. Nah, itu baru di situ bisa dilihat, dinilai bahwa benar dia punya legal standing. Ya. Nah, sampai di legal standing ini juga Anda tidak ada membuat norma yang diuji ini. Ini kan karena legal standing ini juga kita kan mesti lihat normanya apa sih. Jangan bicara ini segala macam ini, tahu-tahu normanya hanya tidak ada di dalam legal standing ini. Hanya menunjukkan pasalnya saja. Ya, tentu ini juga harus sudah ditunjukkan di sini. Ya.
Paling tidak tadi di kewenangan mahkamah itu sudah ada itu norma yang diuji, agar kita sudah melihat legal standingnya itu ada enggak hubungannya. Bila norma itu ada, nanti kalau diperbaiki norma itu atau dikabulkan permohonan ini, maka tidak ada lagi kerugian konstitusi. Itu harus dilihat di apa namanya, di uraian mengenai legal standing ini. Ya, nah ini lebih banyak saya lihat diuraikan mengenai kasus konkretnya. Memang kasus konkretnya yang saudara perdebatkan ini, kalau saya melihat ya. Jadi jangan terlalu terpaku di dalam kasus konkret. Dan ini pun sekiranya pun kita mau mendasari kepada kasus konkret, ini harus juga jelas. Ini saya mau tanya nih, ini peristiwa hukum yang kedua atau kedua kalinya dia diajukan itu sudah diputus atau belum? Belum yang mulia. Nah, jadi bagaimana? Yang satu sudah di tingkat pengadilan negeri, yang kedua sedang proses. Fresh track ya, bebas. Betul ya? Ya, betul. Kedua belum tahu. Kalau yang kedua belum, baru masih tuntutan. Masih tuntutan. Ya. Nah di sana lah dibela bahwa itu nebis idem gitu loh. Jadi kalau di sini bagaimana norma ini yang Anda mau persoalkan? Norma ini sudah dari sejak zaman Belanda, Republik Merdeka, sampai sekarang ini biasa saja. Nah, diberlakukan, nggak ada masalah. Kenapa kok tiba-tiba sekarang Anda persoalkan sehubungan dengan kasus konkretnya ini? Jadi tentunya harus jernih lah. Di mana masalahnya? Apakah pelaksanaannya, implementasinya, atau normanya ini? Kalau Anda mau mengatakan normanya ini yang bermasalah, nah, dasar pengujiannya pasal berapa tadi? Pasal 28D yang mulia. Nah, itulah yang Anda uraikan. Di situ ada kepastian hukum, ketidaksamaan ya di dalam hukum. Nih itu. Bagaimana dia norma ini bertentangan dengan dua itu tadi? Yap, itu yang harus diuraikan. Jangan kasus konkretnya seperti ini. Ini kasus konkretnya ini pun kurang jelas. Baik, jadi masih diajukan ya, masih tahap tuntutan. Nanti bagaimana selanjutnya kan belum tahu. Apakah benar argumentasi saudara itu? Ya, ini harap diperhatikan ini. Itu bedanya ya, kasus konkret boleh, tapi itu hanya pintu masuk. Jangan jadi itu yang harus jadi dipersoalkan. Ini bukan peradilan tingkat selanjutnya dari peradilan umum ya. Ya, mulia. Jadi kita hanya masalah soal inkonstitusional norma itu. Apa betul, dasar pengujian Anda dari Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana Undang-Undang Dasar memberikan hak atau kewenangan konstitusional bagi warga negara itu yang penting ya, itu yang perlu diuraikan di situ ya. Nah kemudian saudara di sini mengatakan bahwa dalam hal pelaksanaan ataupun kasus yang Anda hadapi ini atau kasus dari klien yang Anda hadapi ini, di sana itu terjadi karena adanya ketidakkonsistenan atau adanya norma-norma yang merugikan si pemohon. Nah, saya mau bertanya nih. Ini Anda sudah bisa pastikan itu apa tidak? Jangan salah kaprah nanti. Apakah bukan karena pelaksanaannya yang enggak benar? Jadi jangan dulu Anda berpendapat seperti itu. Nanti kita ini akibatnya tahu enggak kalau dirubah ini pasal ini? Nanti apa yang mau dipedomani oleh para penegak hukum untuk menentukan nebis in idem ini? Ya, hati-hati. Nebis idem ini kan harus betul-betul dulu benar itu kasus konkret itu sudah terpenuhi sebagai nebis idem. Itu kan bisa saja dari satu perbuatan bisa
ada peristiwa, ada delik pidana di situ ada beberapa. Nah, kalau satu dinyatakan bebas, yang lain itu kan belum tentu. Baik dari waktu, baik dari peristiwa hukumnya yang tidak sama, itu hati-hati ya. Jadi nebis in idem ini adalah perbuatan yang sudah diperiksa, sudah dituntut, dan misalnya sudah punya putusan yang inkrah, malah tidak boleh lagi diajukan. Nah, saya belum tahu peristiwa pertama dengan peristiwa kedua benar-benar enggak sama itu. Sama enggak deliknya? Sama yang mulia. Peristiwanya. Sekiranya apapun deliknya dan peristiwanya berbeda waktu, itu juga tidak lagi memenuhi nebis in idem. Nah, jadi hati-hati, itu maksud saya. Jangan nanti salah kaprah, kita mau mempersoalkan kasus konkret. Nah, tahu-tahu Anda mempersoalkan norma yang ada, ya. Nah, kemudian saya mau melihat di petitum ini ya. Di petitum ini harus jelas ya. Di sini disebut di poin 1 ini di petitum kedua ini Anda mencampurkan, ini harus dipisah ya. Jangan digabungkan seperti ini, enggak ada artinya, jadi enggak jelas ini. Ya, tidak jelas jadinya. Jadi harus diuraikan satu persatu. Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 boleh satu ini, baru pasal 18 ayat 5 boleh ini. Nah, apakah ini betul-betul bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat? Itu harus tegas. Ini enggak, saudara. Ada lagi kalau dinyatakan dihapus lagi ya. Nah, tapi kalau kemudiannya saudara memohon agar ditafsirkan sesuai dengan selera penyidik, pasal ini tidak melanggar atau tidak bertentangan. Nah, ini kan dua permintaan yang apa namanya ini, tidak konsisten ya. Jadi saran saya kalau mau diteruskan, diuraikan pasal-pasal ini satu demi satu, apa maunya? Betul enggak? Tidak mempunyai kekuatan mengikat atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Atau mau ditafsirkan? Nah, itu harus masalah yang berbeda itu. Jangan digabungkan. Ya. Barangkali itu aja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia, Bapak Dr. Daniel, silakan. Baik, terima kasih, Yang Mulia, Ketua Panel. Kuasa pemohon. Ya, Yang Mulia. Ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu tadi sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul. Itu Undang-Undang MK yang terbaru itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2020. Itu perubahan ketiga atas Undang-Undang MK ya. Nanti tolong supaya mungkin dulu kuasa ini pernah beracara, tapi mungkin sebelum Undang-Undang MK yang baru nih. Jadi kadang-kadang banyak permohonan itu hanya copy paste saja. Jadi itu Undang-Undang 7 2020. Yang kedua, ada peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru. PMK nomor 2 tahun 2021. Tadi juga sudah diingatkan oleh Yang Mulia Pak Dr. Manahan Sitompul supaya itu menjadi rujukan ya. Tadi juga sudah diingatkan tentang undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 2011 yang sudah diroba dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Supaya nanti disesuaikan dengan undang-undang yang terbaru. Nah, di dalam PMK 2 2021 itu nanti coba dicermati sistematikanya. Ini sudah ada, tapi mungkin supaya untuk refresh kembali nanti coba dicermati PMK nomor 2 tahun 2021 ya. Itu bisa dibuka di laman MK. Karena kuasanya ada 9 orang nih. Harusnya saling membantu melihat di mana kekurangan-kekurangan dari permohonan ini.
Jadi saya ulangi ya, tadi Undang-Undang 7 2020, PMK 2 2021, kemudian Undang-Undang 12 2011 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang 15 2019. Nah, itu terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian juga ini dari teknik penulisannya ini banyak sekali nih hurufnya berdempet-dempetan ini ya. Setiap koma itu harus ada spasi-spasi ya. Ini mulai dari halaman pertama ini. Misalnya alamat pemohon ini, Kelurahan Sukatani, koma langsung kecamatan, enggak ada spasi-spasinya ya. Ini juga di halaman-halaman berikut ini banyak nih. Ya, itu nanti coba di, karena nanti gini, kenapa ini kami ingatkan dari awal, setiap permohonan ini nanti masuk dalam duduk perkara setiap putusan MK. Jadi nasihat ini dalam rangka untuk setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan lah, ya. Mungkin saja. Terima kasih yang mulia. Ya, mungkin saja ada yang tidak sempat diperhatikan oleh majelis misalnya. Kemudian penulisan-penulisan huruf asing pun, ya. Itu ada yang belum konsisten, sudah huruf miring, tapi ada yang belum. Misalnya di halaman 2, tulisan judicial review ya, di alinea atas itu. Kemudian ada juga locus delicti di halaman berapa nih. Itu yang istilah-istilah asing itu semestinya nanti dibuat huruf miring. Kemudian misalnya penulisan hukum ya. Itu kadang-kadang komputer itu rubah sendiri hukum. Hukum tulis ya. Ini saya lihat di sini ada dua ya kalau enggak salah dua kali. Ada di halaman 6 dan berapa lagi. Itu nanti tolong dicermati. Kemudian juga soal ya dalam kurung tutup kurung ya buka kurung tutup kurung itu selalu diapit dengan hurufnya. Kalau enggak nanti lihat di halaman 7 ya, poin 13. Ahli hukum di Indonesia, tapi tutup kurungnya di baris bawahnya. Ya, ini teknis penulisan aja saya ingatkan supaya nanti kan ada kesempatan untuk melakukan perbaikan. Terima kasih yang mulia. Ya, kemudian ini juga istilah-istilah asing nih, ada yang pakai huruf tebal, bold, ada yang tidak. Apa maksudnya ini? Tidak mesti harus ada bold. Kalau memang semua mau di bold, bold saja ya. Atau tidak ya tidak usah. Ini ada yang di bold, ada yang tidak. Apakah ini mau sebagai penekanan saja mungkin? Saya juga belum tahu. Ya penekanan yang mulia. Oke, kemudian penulisan pengadilan negeri ya. Itu P besar, N besar. Pengadilan tinggi itu P besar, T besar udah benar. Tapi di sini di halaman 9 itu poin 21 ya, alinea ketiga, kedua ya, itu ada penulisan yang belum sama. Ini soal-soal teknisnya. Kemudian terakhir dari saya, soal prinsipal Anda ini, pertanyaan saya adalah apakah prinsipal ini orang Indonesia atau warga negara asing yang kemudian naturalisasi menjadi WNI? Warga negara asing namun sekitar 6 tahun kemarin naturalisasi jadi WNI. Sekitar 6 tahun ya. 6 tahun. Ya, jadi gini, soal berapa tahun kami tidak terlalu penting. Nanti tolong dilampirkan saja ya. Apakah prosedur dan proses untuk naturalisasi itu sesuai dengan prosedur atau tidak, itu aja sebenarnya kami ingin tahu. Nanti tolong dilengkapi untuk memperkuat legal standing juga. Siap yang mulia. Soalnya baru-baru ini MK ada menangani sengketa pilkada berkaitan dengan kewarganegaraan ganda. Kami berharap dalam permohonan pengujian tidak ada lagi yang terjadi seperti itu. Karena itu mohon dilengkapi ya. Ya, tapi supaya kalau memang proses dia betul warga negara Indonesia, tentu kami berharap sesuai dengan prosedur yang ada.
Itu dari saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Ya Pak Sungkul sudah dengar ya? Sudah Yang Mulia. Banyak itu nasihat-nasihat tadi atau masukan-masukan nanti supaya dipertimbangkan untuk di mau dipakai atau tidak, ya itu urusan Bapak dan partner ya dan apa prinsipal. Saya tambahkan sedikit. Untuk kuasa hukum Supianto Sutono tidak ada kartu tanda anggota sebagai advokat. Kemudian Sundang kartunya sudah. Sundang Desire atau Desire ini gimana bacaannya nih? Desire. Desire ya. Sudah habis masa berlakunya KTA sementara. Prihardo tidak ada kartu tanda anggota, termasuk berita acara si Anu itu, penyumpahan sebenarnya. Tapi yang penting KTA harus ada Pak, nanti kalau nggak ada kami keluarkan dari tim ini. Kalau nggak bisa melampirkan KTA yang masih berlaku untuk tiga kawan Bapak itu. Siap Yang Mulia. Oke, kemudian yang kedua saya tambahkan juga Pak. Jadi kalau Bapak sudah biasa beracara di MK itu, jadi para Romawi 1 ini Pak tidak perlu Mahkamah Konstitusi berwenang. Jadi ini judulnya adalah subjudulnya kewenangan Mahkamah 1 Romawi itu. Jadi enggak usah Mahkamah Konstitusi berwenang bla bla bla. Kemudian yang kedua, 2 Romawi, pemohon memiliki kedudukan hukum, nah, ini langsung kedudukan hukum pemohon dalam kurung legal status. Itu. Kemudian yang ketiga, karena ini sudah pakem dan sudah apa template-nya sistematika di MK, 3 Romawi itu bukan argumentasi konstitusional pasal bla 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 seperti ini Pak. Pak Sunggul cukup alasan-alasan permohonan dalam kurung pusita. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang dimohonkan dalam kurung petitum, itu saja. Jadi tidak usah terlalu apa, itu sub-sub judul 4 sistematika besar yang harus dipenuhi dalam permohonan di MK. Jadi kewenangan mahkamah 1, 2 Romawi kedudukan hukum atau legal standing, 3 Romawi alasan-alasan permohonan atau pusita, 4 Romawi hal-hal yang dimohonkan atau petitum, itu saja. Kalau perlu tidak usah pakai petitum atau pusita, itu istilah-istilah asing itu pelan-pelan kita tinggalkan Pak, karena kita lebih bisa memahami bahasa kita sendiri dan lebih apa mensosialisasikan bahasa-bahasa kita sendiri yang sebenarnya lebih gampang diserap dan aplikatif. Kemudian yang ketiga Pak Sunggul, perhatikan ya pertanyaan dari Yang Mulia Pak Manan tadi. Ini perkara yang 583 ini sudah inkrah belum? Belum Yang Mulia. Nah, kemudian yang 887 inkrah belum? Belum. Belum. Artinya apa Bapak sudah bisa menyimpulkan bahwa ini ada orang dijatuhi pidana dua kali untuk kasus yang sama kalau belum inkrah? Belum inkrah Yang Mulia, namun untuk dua perkara itu udah dua-duanya ditahan Yang Mulia, dua kali ditahan. Iya, kalau orang sudah ditahan apa itu orang sudah berarti bersalah? Tidak Yang Mulia, nah, namun sangat potensi untuk nanti inkrah ya, kedua-duanya. Oke, Bapak sudah menyinggung potensi, kalau begitu tinggalkan kerugian aktual. Kerugian aktual itu adalah kerugian yang dialami oleh seseorang yang betul-betul, kalau dalam hal ini saya contohkan supaya mudah diserap, prinsipal Bapak itu dijatuhi pidana dua kali untuk kasus yang sama. Kasus yang sama itu baik lokus maupun tempus sama, maupun substansi perbuatannya. Kalau cuma lokus dan lapus dan tempus bisa sama, bisa, tapi substansinya mungkin beda.
Jadi tindak pidananya sama, lokusnya sama, tempusnya sama. Itu baru namanya apa? Anda mendalilkan menyalahi prinsip nebis in idem. Tapi kalau ini belum ingkrah dua-duanya, apa bisa dikatakan prinsipal bapak itu baik untuk dakwaan yang pertama 583 maupun yang 887 dakwaan kedua sudah bisa dikatakan bahwa ini terbukti bersalah? Kalau belum ingkrah, meskipun bis prak yang pertama kan bisa, mungkin jaksanya kasasi ya. Betul yang mulia. Ya, kasasi bisa saja kan kemudian misalnya tetap dinyatakan ingkrah misalnya. Ya, tetap dinyatakan bis prak. Bebas demi hukum. Tapi ternyata yang kedua sebaliknya sampai tingkat PK nanti misalnya, kalau sampai PK. Tapi kalau yang kedua nanti misalnya menghukum, artinya kemudian ada dua putusan yang berbeda. Nah itu baru bapak bisa mempersoalkan secara faktual sudah ada kerugian yang dialami oleh prinsipal saudara. Memang prosesnya menjadi orang seperti teraniaya dalam tanda petik, tapi apakah kemudian secara hukum bisa dikatakan ini orang dijatuhi pidana dua kali untuk kasus yang sama padahal belum ingkrah dua-duanya? Orang itu belum bisa dikatakan bersalah kalau belum dinyatakan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ingkrah panduwis itu. Nah itu tolong nanti dicermati kembali alasan-alasan permohonan yang ada di Pusita ini. Apakah ini kerugian faktual, aktual apa potensial? Potensial seperti yang bapak berpotensi karena sudah ditahan dua kali. Nah itu uraikan di situ bahwa ini berpotensi disalahgunakan. Tapi apakah benar bahwa ini yang salah adalah normanya? Ini juga bapak harus yakinkan kepada Mahkamah Konstitusi. Seperti yang sampaikan Pak Manahan tadi, apakah ini normanya yang salah? Ini sudah ada sebelum zaman kemerdekaan dulu pasal ini. Tapi ini sudah mau 100 tahun kok baru Pak Sunggul persoalkan ini. Padahal normanya ini bapak, nanti bapak rame-rame lah, bapak kan prinsipal kuasa hukumnya 9 orang, bapak keroyok rame-rame. Ini sebenarnya norma ini memberikan perlindungan tidak sih kepada seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa? Nah, jangan bapak terjebak. Ini sebenarnya norma yang memberikan perlindungan, termasuk pasal 18 Undang-Undang HAM. Orang tidak boleh dituntut untuk dua kali itu sebenarnya memberikan perlindungan, Pak. Tapi kenapa kok masih ada orang yang dituntut dua kali untuk kasus yang sama? Nah itu salah normanya atau salah oknumnya atau penegak hukumnya misalnya. Ini Pak Sunggul harus cerdas membedakan itu. Kalau ini persoalan adalah persoalan ada pada pelaksananya, penegak hukumnya, oknumnya, ya normanya berarti kan baik-baik saja. Nah itu yang kemudian bapak bisa nanti mengilustrasikan kira-kira pandangan MK seperti apa ya ini, kata gitu kan. Kalau yang salah bukan normanya, ya pandangan MK kan sudah bisa ditebak oleh bapak. Tapi kalau bapak meyakini bahwa yang salah adalah normanya, nah, yakinkan dalam permohonan ini, dalam perbaikan nanti, supaya kami kesetrum bisa terpengaruh dengan argumen-argumen bapak itu. Ya, karena yang pertama ini ternyata dua-dua perkara ini belum inkrah, bahkan yang satu masih tuntutan yang baru. Tuntutan yang mulia. Oh, dakwaan. Tuntutan. Tuntutan. Bapak anu juga pendampingnya juga di perkara pidananya. Betul. Nah, itu anu kerja keras, Pak. Dalam pledoi nanti kemarin sudah ajukan eksepsi belum? Sudah ajukan eksepsi. Ya, ditolak atau digabung dengan putusan akhir? Ditolak. Ditolak. Kalau gitu yakinkan di pledoi nanti. Pledoi kalau sudah dituntut, bapak ajukan pledoi, betul tidak itu adalah sama persis dengan perkara sebelumnya? Itu Pak nanti
Bapak bertarung dengan argumen penuntut umum kan? Itu Pak, tapi itu bagi kami tidak begitu penting karena betul bahwa kasus-kasus yang dialami oleh prinsipal Bapak itu hanya pintu masuk untuk mengantarkan bahwa yang bersangkutan bisa menggambarkan adanya kerugian atau potensi kerugian konstitusional itu. Tapi bagi Mahkamah Konstitusi tidak segalanya soal kasus konkretnya itu. Karena memang bukan Mahkamah yang menerima upaya hukum dari PNPT dan Mahkamah Agung. Ini berbeda, kita peradilan norma. Paham ya Pak Sunggul ya? Paham yang mulia. Ya benar, terus apa yang sampaikan Pak Daniel tadi juga betul. Kami berikan bukti yang meyakinkan bahwa prinsipal Anda itu sudah WNI. Karena di dalam surat dakwaan pengadilan atau putusan itu masih warga negara Korea Selatan garis miring Indonesia. Nah, mana yang benar ini? Yang Korsel atau yang Indonesia? Nah, kalau Indonesia itu tidak cukup banyak KTP. Kalau KTP sudah dilampirkan memang Indonesia, tapi historis dokumen itu kan pasti ada. Ketika muncul di KTP itu kan apa? Naturalisasinya proses seperti apa supaya apa? Di Mahkamah Konstitusi belum ada jurisprudensi yang menerima pemohon orang asing itu punya hak konstitusional, Pak. Punya kerugian hak konstitusional. Dengan kata lain, punya legal standing. Kecuali Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara orang asing, tapi dia berkedudukan sebagai salah satu direktur dari perseroan yang ada di Indonesia. Jadi dia mewakili kepentingan perseroan, bukan mewakili kepentingan pribadinya, privatnya, Pak. Bukan. Jadi Pak Sunggul supaya bisa membedakan, nanti kalau nggak bisa membuktikan di kami meragukan kewarganegaraan yang bersangkutan, ya nanti Bapak sudah tahu jawaban dari Mahkamah. Kalau kami sudah minta, ingatkan, tapi karena ini ada dua bukti yang Bapak ajukan, P16 ini, ada bukti bahwa warga negara yang bersangkutan adalah Korea Selatan garis miring Indonesia. Petikan di surat tuntutan juga begitu, tuntutan jaksa P15 yang Bapak ajukan itu justru yang bukti itu yang kemudian meragukan kami sesungguhnya prinsipal Bapak itu WNI atau masih Korea Selatan. Oke, yang terakhir mengenai petitum, Pak. Petitum itu apa? Ini minta, kalau minta apa, Bapak minta seperti ini, Pak. Cermati ya, dengarkan dulu. Pasal 76 ayat 1 ayat 2 dan pasal 18 Undang-Undang HAM dinyatakan dicabut, harus dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apakah benar kalau dicabut itu nanti malah orang kehilangan pelindungan tidak, Pak? Secara kontrario, Pak Sunggul, coba nanti diskusikan dengan teman-teman di situ. Kalau ini dihilangkan, kehilangan pelindungan tidak untuk para terdakwa, terpidana yang pernah diadili. Kemudian kalau nggak ada pasal ini, 76, malah dengan mudah orang kemudian diadili lagi karena nggak ada rambu-rambu ini. Nah, kalau kemudian mintanya dimaknai supaya diperlakukan secara hati-hati dalam apa prase putusan yang menjadi tetap atau kalimat putusan yang menjadi tetap atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan dihapus dan atau memohon dilakukan pembatasan-pembatasan, ya Bapak yang memberikan parameter batasan-batasan itu, jangan kami yang, kalau hanya kayak gini nanti batasannya seperti apa? Kalau Bapak menginginkan ada batasan. Tapi sekali lagi harus berangkat dari norma itu sebenarnya ada masalah tidak. Apa sesungguhnya yang ada masalah itu dengan oknumnya, dengan penegak hukum atau dengan para pelaksananya, Pak. Itu yang harus Bapak cermati dulu untuk membedakan. Ada pertanyaan?
Terima kasih Yang Mulia, kami tidak ada pertanyaan, namun pertama kami akan memperbaiki hal-hal yang perlu yang disampaikan oleh Yang Mulia. Kemudian yang kedua, melihat dan mengetahui latar belakang Yang Mulia, semua panel adalah berlatar belakang hakim yang malang melintang puluhan tahun di Pengadilan Negeri Tinggi dan Mahkamah Agung. Kami sangat berharap perkara ini akan mendapat pemeriksaan yang tepat, mendalam, serta putusan yang sangat bijak. Terima kasih Yang Mulia. Ya, kami semua meskipun tidak dari hakim Mahkamah Agung, tetap kami punya dipercaya oleh masing-masing lembaga yang mengirim ke sini, ya tetap kami sudah dipandang punya kapabilitas untuk. Jadi Bapak tidak yakin dengan hakim lain, pasti akan kami memberikan putusan yang bijak dan apa seperti yang Bapak minta tadi. Tapi yang jelas Bapak perbaiki dulu permohonan itu, pertimbangkan masa-masa apakah ini yang salah adalah normanya ataukah tataran empirik atau tataran implementasinya itu Pak yang penting Pak. Karena banyak teman-teman pemohon atau pemohon-pemohon di MK itu banyak yang kemudian terlalu mudah membawa persoalan norma itu ke MK, padahal itu persoalan-persoalan yang sebenarnya setelah diperiksa oleh MK, kekeliruannya adalah pada soal implementasi. Jadi normanya itu norma bagus baik-baik saja, cuman karena disalahkan secara tidak tepat, dipergunakan secara tidak tepat oleh aparat penegak hukumnya, sehingga seolah-olah kemudian mencederai rasa keadilan yang ya seperti ini, yang artinya kalau menurut Bapak kan penahanan prinsipal Bapak ini betul-betul merampas kemerdekaan, menganiaya apa rasa keadilan, tapi kita kan tidak memeriksa kasus konkretnya. Apakah iya betul kasusnya itu sama persis ataukah kemudian pembedanya apa? Itu yang mesti harus dicari benang merah itu, Pak. Pak Sunggul. Kalau jaksa penuntut umum, hakim nanti di akhir putusannya pasti akan kalau memang ada pembedanya pasti itu akan harusnya dimunculkan. Kalau tidak kan menjadi kelemahan dan bisa Bapak ajukan sebagai bukti untuk atau argumen untuk mengajukan upaya hukum kalau prinsipal Bapak dinyatakan bersalah misalnya. Untuk mengajukan upaya hukum di PT atau di Mahkamah Agung kalau tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Itu saja Pak, sudah cukup? Cukup Yang Mulia. Oke, jadi yang nanti yang kartu-kartu anggota itu dilengkapi ya Pak ya? Siap Yang Mulia. Baik. Cukup. Dengan demikian sidang akan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan batas waktu sampai Rabu 4 Agustus 2021. Rabu 4 Agustus 2021 diserahkan disampaikan nanti di persidangan dan secara hard copy-nya diserahkan 2 jam sebelum sidang pada tanggal tersebut. Jadi nanti dikirim lewat yang penting pada hari sidang itulah selambat-lambatnya 2 jam sudah diserahkan perbaikannya dan harus hadir di persidangan. Kalau enggak hadir nanti kami anggap Anda tidak mengajukan perbaikan, kami akan putus berdasarkan permohonan yang pertama. Paham Pak ya? Paham Yang Mulia. Baik, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan pada hari Kamis 22 Juli 2021 untuk perkara nomor 31/PUU-19/Romawi-2021 telah selesai. Terima kasih, selamat sore. Sore. Nanti